9. Loh. Oke, ini Putih ini adalah gasing daripada Bintan. Ini adalah gasing pemangkah daripada Bintan, ini tadi. Soalnya yang kecil tuh, coklat. Itu gasing dari Penyalai. Ya? Nampak gitu aja tapi tahan. Lama, mantap. Oke. Pak Abbas. Oke, jadi Abbas nih beliau pernah mengikuti itulah tadi pelatihan untuk dapat sertifikat daripada ASEAN ya, sertifikat gasing nih. Sudah makan belum? Wasit dah makan sekali. Ini wasit makan banyak kali. Sekali. Oh, malam ini mau tak mau penitia harus cari tukang urut nih. Cewek pastinya ya. Jangan lah. Oh, jangan. Pak Abbas dari Batam. Masih tahan nih. Itu dah mulai goyang. Mulai goyang. Ah, ini masih tahan nampak. Ah, ini. Tadi nak ke mana lah? Tidur kan? Tadi tidur. Ini nampak gini. Iya, mantap. Nilainya 2 berarti. Iya, 2 untuk Bintan karena menang tadi mukulnya. Jadi gitu, Bro. Kalau mukul menang maka 2. Oh ya, ini informasi. Kalau gasing yang mukul ataupun gasing yang masang keluar ketika dipangkah, itu yang mukul enggak dapat nilai, Bro. Dapat nilainya, tapi ya 1 nilainya walaupun nilainya 2. Keluar gitu. Jadi enggak boleh keluar dari gelanggang nih. Itu ada gelanggang tersendiri. So, besar ukurannya. Oke, kemudian di dalam ini ada untuk lingkaran. Itu ada kayak bentuk putih itu. Lingkaran itu, jadi mereka mainnya di dalam situ. Tapi boleh mijak garis itu. Yang penting gasing yang diputar itu oleh pemasang yang akan dipukul gasingnya itu. Coba lihat nih caranya musing. Wis, Bro, keren abang ini. Dari Penyalai ini, Bro. Oke, dari Penyalai. Ini abang dari Bintan, emang kah? Papus, kena kepala itu. Tuh, aku coba tukar posisi, Bro. 1, 8, 9, 10. Main jauh, anak-anak. Lihatkan. Yang penting biar buka sana, jangan punya api sudah. Macam mana sih? Ada nampak? Kau tengok dari ya Bang Seven yang muta tadi? Yang masak? Yang masak dari Penyalai? Saya ini? Nah, Bang Wardi. Ada orang sana untuk betino. Abang Long. Orang siap bilang butuh betino. Abang Long. Itu gaya bebas ya. Gaya bebas. Betul. Kalau bahasa standar nasionalnya gaya jantung itu gaya bebas. Tapi gayanya orang siap itu katanya butuh betino. Yang merasa betino tersinggung ya. Itu namanya Jo. Bang Zul, walan. Iya. Memang sebenarnya dari Penyalai itu bagus, Bro. Cuma sayang ukurannya bukan ukuran gasing nasional. Itu yang sayangnya mantap kali itu sebenarnya. Karena mereka pertama kali ngikut nih. Ada 6 tim tak tanggung-tanggung sekali dari Penyalai datang untuk bermain di sini. Sama juga kemarin dulunya dari Karimun ada 1 tim, ada 1 tim kalau enggak salah dari Karimun itu. Itu pergi ke Pinang untuk bermain, gasingnya tak sesuai, jadi sekali pulang sini langsung merubah ukuran gasing, jadi mantap. Kasih contoh satu, itu dia. Keren ini namanya Puto Betino tadi. Keren Bang Zul. Iya. Ini pangkahnya. Wis, tapi gasingnya masih berputar, Bro. Berarti satu sama. Mantap. Mantap Bang Wardi. Orang kedua dari Bintan. Tadi kan dari Bintan tuh orang pertama. Jadi 3 kali dah mukul. Ya sudah ganti orang yang kedua pula. Yang tukang. Orang kedua ini 3 kali lagi dapat kesempatan. Tukang pangkat gasing. Bapak kelatu. Ha,
Hanya dia, ha, ini lah ciri asli. Mantap lah. Allah. Aduh, sayang sekali. Jatuh rupanya. Lagi tua. Okay, mantap sekali. Satu sama. Satu sama. Itu bang buruk. Di sini ada yang 4 kali main, ada yang 3 kali main. Kita main sampai malam, jam 12 malam, teng, baru siap. Oke, okay, karena iya bro, benar bro, karena ini ya? Kenapa sampai jam 12 malam? Karena satu kali permainan ini ada kesempatan satu orang ya? Tiga kali mukul. Nanti pemain kedua tiga kali mukul, nanti pemain ketiga tiga kali mukul. Yang buat lama adalah nunggu putaran ligatnya. Buat putaran ligat antar gasing setelah dipukul, coba lihat ya. Wow. Oh, nih nih. Kalau misalnya putarannya lama. Tengok daya dia buat kuat pangkahnya ya. Saya kena slow okay. Tuh. Ini ciri khasnya bagi orang Tokyo. Jadi yang paling lama kita main gas ini lah nunggu putaran liganya ini. Nunggu putaran liga ini yang nunggu sampai malam. Jadi tim-tim untuk pertandingan pada hari ini sekitar 19 tim ya, 19 tim. Jadi katanya nunggu lagi Singapura tuh besok mungkin baru datang untuk kesini. Baru sampai Tanjung Batu. Pukul 5:30 baru dia main. Habis itu dia istirahat, kita tunggu dia main lagi. Habis itu setelah sekejap main lagi. Habis itu main lagi. Biar dia main malam ni. Dari mana Pak Ketua? Yang dari mana? Kalau datang di Singapura lah. Yang dari Singapura, oke okay. Siap. Ini tim kita Pak dari Tanjung Pinang. Siap. Parit apa? Paras Gantang. Paras Segantang. Oi, betul tak? Mantap. 2-0. Wis, keren 2-0. Pasang 0. Pukul. Ini Pak kita dari Tanjung Pinang juga. Terakhir untuk Bang Roger gitu. Tim provinsi, siap. Ini juri dari provinsi di anu, di Bon. Nah, itu dia. Pak Iskandar SPD. Siap, Pak. Masa kampung tu. Seperti itu. Sompel tadi? Ah, oh, insyaallah. Oh, udah dilengkap nih, bro. Persiapannya. Untuk ngelem gasing nih. Pakai abuk tuh, bro. Sompel dari kena pangkat dari Bintan, bro. Yang penyalai. Kabupaten Pelawan. Oke, sip. Wis, dari penyalai, bro. Nih. Dari Bintan tadi. Wush bro. Mantep tuh cara nahannya, cara masangnya. Dari penyalai. Oke, nilainya 2-0. Tadi karena abang ini kan tadi dia masang 3 kali, kemudian setelah rekan-rekannya pun juga 3 kali. Jadi dia pula yang naik mangkahnya 3 kali dia kesempatan. Ini dia baru sekali nih, bro. Dari Bintan. Kabupaten Bintan berhadapan dengan Kabupaten Pelawan. Ini daripada penyalai. Jika dia ulang maka kesempatannya ini, bro, ada 2 kali lagi. Jika 3 kali dia mutar itu tidak berputar, maka nilai untuk yang pemukul. Yang bawah mari mendekat, yang dekat jangan sampai merapat, nanti kena gasing yang bengkak pipi, tidak tahu kami ini kan tiap. Untuk itu kepada cincin tuan-tuan dan puan-puan, saya saksikan perlombaan gasing antara Bening Bintan. Kabupaten Bintan dengan 3 saudara penyalai. Kabupaten Pelawan. Penyalai ini Riau ya? Kabupaten Pelawan ya. Riau. Provinsi Riau. Ini Bang Mazlan sedang memangkah, ya. Wes bro, nyaris gua bro, nyaris kaki gua bro. Seriusan. Kalau main gasing terbalik Bapak Ibu cucu tuan-tuan dan puan-puan, yang nahan kepala yang mangkah sendiri. Kalau bangsa dekat umum, yang kembali yang dekat tahan. Oke, dari penyalai. Ini kesempatan terakhir nih. Bang Mazlan pemukul ketiga daripada Bintan. Salah langkah. Ini dia.
Walaupun salah langkah, salah gendang, namun tikam tetap ya. Ha. Jalan deh. Okay. Ya, jalan. Dia kalau lah gasing nahan terbuka dalam sudah dibuka, tak dapat ditunggu lagi orang Selan. Tetap dipacak dengan tadi itu. Ya. Yeah. Oke, okay, jadi ini dah bersatu semua nih Melayu dekat sini, Bang Guru. Jadi ada yang dari Batam, ada yang dari Bintan, ada yang dari Pinang. Jadi Melayu semua dekat sini. Betul, perahu lancang kuning. Ya. Yeah. Ini tidak cerita sembarang tuh pun. Dari Bengkalis tuh. Kalau melihat orang Bengkalis, kita siap mangkah pasti duduk menyangkung. Iya, yeah, berpantun. Inilah kerja ke orang Bengkalis. Nah, itulah kerja tuan dan puan-puan. Bang Selan ni bukan kacak sedang kacak orang. Ini Bang Selan kita ni orangnya duduk. Ah. Mana okay, tahu selesai. Salam dulu Bang Selan. Oke, okay, selesai ini Kabupaten Pelawan. Promosi tadi. Kabupaten Pelawan berhadapan dengan Kabupaten Bintan. Oke, okay, Bintan selesai. Ini banyak keunggulan daripada Bintan. Antara oke, okay, berakhir sudah antara tiga saudara dari Penyalai berhadapan dengan Bening Bintan. Pertama ini dimenangi oleh Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan yaitu okay, menang Bening. Bening Bintan. Saya okay. Macam. Jadi selesai pada video kali ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe bro, dukung channel Melayu daripada Pulau Riau. Terima kasih. Mari dukung dan subscribe itu sebenarnya selalu membantu anak-anak Melayu KP. Bening sebarang bening. Akhirnya apa semua penyalai menceret. Nah, dipetal yang apa? Bintan ya. Kagak sebarang.